Halo sobat kecil, suatu hari Sailor Moon dan teman-temannya, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter, dan Sailor Venus memutuskan untuk pergi liburan ke Paris. Mereka sangat antusias dan bersemangat untuk menjelajahi kota yang indah ini. Ketika mereka tiba di Paris, mereka terpesona oleh keindahan kota itu. Mereka mengunjungi Menara Eiffel, Louvre Museum, dan berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine. Mereka juga mencicipi makanan khas Prancis seperti croissant dan makaron. Namun dalam perjalanan mereka di Paris, Sailor Moon dan teman-temannya juga belajar banyak nilai moral. Salah satunya adalah menghargai budaya dan keunikan setiap tempat yang mereka kunjungi. Mereka menghormati tradisi dan adat istiadat Prancis, serta menghargai keindahan arsitektur dan seni di kota ini. Selain itu, Sailor Moon dan teman-temannya juga belajar tentang keramahan dan kebaikan hati. Mereka bertemu dengan penduduk setempat yang ramah dan membantu mereka dalam menjelajahi kota. Penduduk setempat memberikan mereka petunjuk dan rekomendasi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dalam petualangan mereka di Paris, Sailor Moon dan teman-temannya juga belajar tentang kerjasama tim. Mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan menemukan solusi. Mereka menyadari betapa pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selama liburan mereka di Paris, Sailor Moon dan teman-temannya merasakan kebahagiaan dan keindahan yang tak terlupakan. Mereka membawa pulang kenangan yang indah dan pengalaman berharga yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Akhir cerita, cerita ini mengajarkan kita pentingnya menghargai budaya dan keunikan setiap tempat yang kita kunjungi. Juga mengajarkan nilai-nilai seperti keramahan, kerjasama tim, dan kebahagiaan dalam menjelajahi dunia. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan nilai moral yang baik bagi kalian. Terima kasih.